Assalamualaikum dan selamat petang kepada penonton semua. Kita kembali lagi pada hari ini dengan episod Telinisa Tells Live, episod yang ke-18. Dan topik yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah rogol ataupun perkosaan dalam perkahwinan, sama ada ianya wujud atau tidak. Dan saya amat berbesar hati kerana pada hari ini kita mempunyai dua narasumber yang amat berpengalaman dan dalam isu keganasan rumah tangga dan juga dari perspektif violence against women itself, dan juga daripada perspektif Islam juga. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Cik Jan Li Yuan, iaitu pegawai advokasi Women's Aid Organisation ataupun dikenali dengan nama Pertubuhan Pertolongan Wanita. Sebenarnya Pertubuhan Pertolongan Wanita atau WAO merupakan rumah perlindungan yang pertama yang ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1982, dan ianya merupakan organisasi yang terbesar di Malaysia yang memberikan perkhidmatan kepada survivor ataupun penakat keganasan rumah tangga di Malaysia. So welcome Ms. Jan. Nice to Selamat petang. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ustaz Ahmad Hilmi. Beliau merupakan peneliti senior Rumah Kitab. Dan Rumah Kitab sebenarnya bukan berada di Malaysia tetapi berada di Indonesia. Dan ianya merupakan sebuah institusi penyelidikan untuk advokasi dasar untuk memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggir seperti wanita, orang kurang upaya, menekankan juga kepada isu agama kaum minoriti yang didiskriminasi oleh pandangan agama yang berat sebelah gender. Jadi kajian Rumah Kitab dikhaskan untuk advokasi dan untuk menyelenggara dasar menggunakan analisis gender dan juga feminisme. Rumah Kitab bekerja melalui penyelidikan, teks-teks agama kritis, pemberdayaan pesantren, dan Rumah Kitab juga mengatur wanita melalui pendidikan kritis, institusi pendidikan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggir. Jadi selamat datang juga kepada Ustaz Hilmi pada hari ini. Okey. Selamat datang. Kita memang isu ini adalah isu yang amat berat sekali. Dan saya rasa isu ini, isu rogol ataupun perkosaan dalam perkahwinan, ianya bukan tertumpu ataupun khas berlaku kepada mereka yang menganuti sesuatu agama ataupun dari sudut latar belakang yang tertentu, ataupun berlaku kepada etnik yang tertentu. Saya rasa ini adalah satu isu yang sebenarnya berlaku kepada semua, tidak kira dari mana mereka datang dan juga apakah latar belakang mereka daripada segi pendidikan dan juga ekonomi. Jadi saya ingin memulakan perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya akan menumpukan persoalan saya kepada Ms. Jan dulu. Berkenaan dengan isu perkosaan dalam perkahwinan itu. Jadi boleh tak Ms. Jan, if you can explain to us dan beritahu kepada kita apakah itu sebenarnya rogol ataupun perkosaan dalam perkahwinan? Silakan. Secara definasinya, rogol adalah perbuatan persetubuhan tanpa persetujuan dari pihak. Jadi maksudnya rogol dalam perkahwinan adalah perbuatan persetubuhan ini tanpa persetujuan dari pihak isteri. Maksudnya rogol dalam perkahwinan ini sebenarnya boleh dianggap sebagai keganasan rumah tangga sebenarnya. Okey. Jadi adakah dalam pengalaman WAO, apakah WAO pernah mendapat kes-kes keganasan seksual ataupun perkosaan yang berlaku di dalam perkahwinan? Ya, sebenarnya ada, dan dalam kes ini ada juga wanita yang mengalami kecederaan yang amat teruk sebab kena seksa dengan suami dia. Jadi ini memang ada, WAO ada dapat kes-kes yang seperti ini.
Boleh tak kalau Miss Jan, if you can give us some examples ataupun ada apakah kes-kes yang pernah berlaku atau diterima oleh WHO berkenaan dengan kes perkosaan, kerana kadang-kadang kita bercakap secara apa istilah kan, tetapi dari segi pemahaman di realitinya mungkin perlu dikupas dengan lebih lanjut. Contohnya pada satu kes kan, ada satu suami dia menyeksa secara physically torture dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, dan suami ini juga menggunakan alat-alat untuk memaksa untuk membuat persetubuhan. Jadi wanita ini dia mengalami macam-macam kecederaan dan dia juga dipaksa menonton filem lucah contohnya, dan dia terpaksa pergi ke hospital untuk mendapat STD test dan mengalami pelbagai masalah kesihatan seperti heavy vaginal discharge contohnya. Kalau dia tidak setuju nak buat persetubuhan, dia akan dipukul dengan teruk. Ada juga dalam kes ini, suami dia memaksa untuk merakam perbuatan persetubuhan ini, dan dengan gambar-gambar ini dia akan threaten dia. Jadi dia terpaksa, cara yang dia nak selamatkan diri sendiri, dia mula belajar nak memandu kereta dengan excuse yang dia nak hantar kanak-kanak ke sekolah. Tapi suami ni dia amat-amat posesif, dia akan minta dia hantar gambar sebagai bukti dan macam-macam. Jadi kes ini agak teruk lah sebab suami ni dia kontrol dengan sangat ketat, tapi dia juga memukul dan mengambil gambar dan bermacam-macam lagi. Ini satu contoh yang kita ada. Okay. Jadi apa yang telah dilanjutkan oleh Jan tadi sebenarnya juga telah terkupas sedikit ya, tentang kesan kepada perempuan yang menjadi mangsa pemerkosaan dan keganasan seksual di dalam perkahwinan. Tetapi apakah antara-antara kesan yang lanjut lagi sekiranya ada? Selain ini, mangsa-mangsa juga dia telah mengalami masalah secara mental dan emosi, rasa teramat sangat murung dan hendak membunuh diri sebab dia sudah mengalami macam-macam pengalaman yang amat teruk sekali. Ada juga kes yang dia cuba membunuh diri dengan mengambil medication dadah, mengambil ubat yang amat banyak atau minum kimia dan contohnya. Sebab dalam psikologi dia rasa diri dia macam alat, macam satu hanya satu alat untuk seks saja, dan dia juga rasa takut dan rasa trauma untuk apabila mendengar perkataan seks. Selain dari kesakitan dari segi fizikal yang efek pada mental dia juga amat teruk sekali. Saya juga ingin berkongsi pengalaman yang ini yang berkaitan juga dengan isu pemerkosaan yang berlaku sebenarnya selepas wanita telah melahirkan anak ya. Kerana juga didengari kes-kes di mana isteri baru sahaja lahirkan anak, masih menyusukan anak, masih lagi di dalam pantang, masih lagi belum baik daripada kelahiran tersebut. Sama ada kelahiran yang normal ataupun kelahiran melalui cesarean section, di mana para isteri dipaksa ya untuk melakukan perhubungan seksual dengan suami atas alasan suami tidak boleh lagi menunggu kerana mungkin telah beberapa minggu telah tidak dapat melakukan perhubungan tersebut. Jadi ini sebenarnya merupakan satu isu yang amat bila dengar pun sebenarnya rasa seriau, itu perkataan yang saya gunakan.
kerana perempuan telah mengalami kesakitan yang amat banyak, lepas tu masih lagi dipaksa untuk melakukan perhubungan. Dan bukan sahaja daripada apa kesannya, bukan sahaja terkena daripada segi mental seperti yang telah diterangkan oleh Jan tadi, tetapi kemungkinan besar juga di mana mungkin ada jahitan surgery telah terkena ataupun terjadi lebih luka kepada isteri tersebut, dan juga I think the vulnerability ya lebih terkesan kepada untuk menghadapi apa ini terdedah kepada virus-virus STD dan kemungkinan besar juga HIV AIDS sekiranya suami tidak melakukan apa safe sex ataupun tidak ataupun adalah seorang yang menggunakan apa drugs abuse ketika itu. Jadi apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh para isteri sebelum kita berbincang tentang undang-undang. Jadi sekarang ni apakah yang berlaku sekiranya para isteri telah dipaksa untuk melakukan perhubungan seperti ini, apa yang boleh dilakukan sebenarnya, ataupun pernah tak apakah nasihat yang selalunya diberikan oleh WHO kepada isteri-isteri yang mengalami pengalaman yang sebegini? Sebenarnya kalau mana-mana mangsa untuk sama ada dia rogol dalam rumah tangga ataupun keganasan rumah tangga, dia boleh panggil WHO hotline 0379563488 atau SMS WhatsApp Tina 0189888058. Yang first stage tu kita akan beri counseling advice, nak tanya apa yang berlaku, nak tanya apa dia nak buat sebenarnya. Kalau the next step dia nak buat police report contohnya, kita juga boleh tolong dan kita boleh buat face-to-face consultation. Selain itu, kalau dia cedera, agak cedera, bukan sahaja cedera dari segi fizikal, kalau dia rasa mentally traumatized, dia boleh pergi ke one-stop crisis center kat mana-mana hospital kerajaan. Dia akan ambil dan dia akan tolong buat police report juga. Dan kalau ada cedera pada badan secara fizikal, dia akan bagi treatment. Sebab ada juga kes dera, dia yang wanita ni dia bawa anak-anak sekali sebab dia takut kalau tinggalkan kat rumah juga akan didera oleh suami dan macam-macam. Jadi kalau dia ada kecederaan, dia perlukan medical help segera, dia boleh pergi ke OSCC ni dulu, ataupun kalau dia nak tanya apa yang dia boleh buat, dia boleh call hotline ataupun SMS WhatsApp yang nombor ni yang saya katakan tadi. Okay. Sekarang ni One Stop Crisis Center sebenarnya berada di mana? Di semua hospital kerajaan. Hospital kerajaan. Okay. Jadi para penonton ya, sila ambil nota ya tentang di mana puan-puan sekiranya mengalami pengalaman sebegini ataupun kenal dengan orang yang mengalami pengalaman sebegini, don't suffer in silence ya. Sila hubungi WHO ataupun dapatkan rujukan or have your self check di One Stop Crisis Center yang berada di hospital besar di semua negeri. Okay. Boleh je terus yang sorry ya, sebab yang OSCC ni dia sebenarnya senang, ada ramai orang yang tak tahu. You pergi terus je kepada emergency section tu, you cari staff itu, kata you nak pergi to One Stop Crisis Center. And walaupun mungkin tak nampak sangat physical cedera, you boleh kata you pun ada headache yang teruk sangat. And then bila you masuk bilik, you boleh bagi tahu yang nurse itu yang kamu adalah mangsa penderaan rumah tangga. Ini sebenarnya ramai orang yang tak tahu. Ah, okay. Thank you. Thank you for that. Yeah, that's good information for women to have. So itu adalah penerangan berkenaan yang apa yang kita boleh lakukan para isteri yang menjadi mangsa kepada keganasan seksual dalam perkahwinan. Tetapi setelah dia melakukan misal kata police report dan mendapatkan medical check-up dan sebagainya, mungkin boleh tak terangkan sedikit sebenarnya apakah hak-hak yang ada
pada yang ada pada para isteri di Malaysia, apakah undang-undang yang terpakai pada hari ini yang boleh digunakan untuk melindungi isteri dalam kes perkosaan dalam perkahwinan ini? Kalau ikut Kanun Keseksaan, Seksyen 378, dia ada beberapa kategori kat sini macam 375 ABC. Maksudnya, dia, tapi sebenarnya dia ada kelemahan juga sebab yang dia dalam Seksyen 375 ada sedikit kelonggaran kepada suami sebab dia kata kena ada kecederaan. Kalau maksudnya wanita tu tak cedera, contohnya ini boleh berlaku juga. Contohnya kalau suami tu memberi dadah kepada isteri dia, tapi kalau dia ada dia dirogol dan ada mengalami kecederaan, ini adalah satu kesalahan di dalam kanun keseksaan. Jadi, tapi sebenarnya kita kena amend sedikit laws kita lah untuk lebih melindungi wanita sebenarnya. Okey, jadi apa yang Jan bagi tahu, sebenarnya kita mempunyai undang-undang yang melindungi isteri daripada dalam kes ini, tetapi ianya tidak cukup untuk melindungi isteri secara sepenuhnya kerana ada kelonggaran dalam undang-undang tersebut, ya. Boleh jelaskan sedikit tak, pernahkah undang-undang ini digunapakai oleh mana-mana isteri yang untuk mendapatkan perlindungan dalam kes ini, sekiranya ada yang in ini cases. Yang ini saya tak tahu secara secara detail, tapi contohnya dalam undang-undang dalam Seksyen 375A, dia tak recognize rogol tu, tapi lebih apa, suami tu menyebabkan kecederaan atau ketakutan atau menyebabkan kematian. Namun yang apa, tahap punishment tu untuk rape itu, yang rogol tu, dia sampai 20 tahun. Tapi untuk yang satu lagi, yang causing hurt or fear or death tu, dia punya punishment hanya setakat 5 tahun rasanya. Jadi ini memberi tanggapan bahawa penderaan seksual dalam rumah tangga ni boleh diambil ringan. Okay. Jadi apakah kekangan atau had or the limitation of the laws yang ada sekarang ini untuk para isteri atau wanita membuktikan bahawa telah berlakunya perkosaan dalam perkahwinan, ianya telah berlaku kepada dirinya? What are the limitations right now? I think you have mentioned some of it, but maybe you can elaborate a little bit more. Bagi pendapat saya lah, limitations tu sebenarnya ramai yang isteri ni dia tak tahu, dia rasa takut nak tunjukkan sendiri, ya, nak tunjukkan sendiri yang dia mengalami penderaan dalam rumah tangga, sebab dari segi law situ dia tulis macam itu saja. Tapi in law juga kita kena refer balik kat case laws, and then kat case laws, I mean setahu saya, I not come across banyak sangat, tapi isteri yang kena dera macam-macam ni, dia sebenarnya dia kena tunjukkan sendiri dan ambil sedikit tindakan untuk to proceed dengan court proceeding dan contohnya. Sebab kalau ramai yang tak keluar nak menunjukkan diri, mungkin yang pressure untuk nak amend laws ini mungkin tak tinggi sangat. Jadi harapan saya adalah untuk mereka yang dapat yang ada mengalami benda-benda macam ni lebih beranikan diri untuk tunjukkan sendiri dan mendapat bantuan sebenarnya. Okay. Adakah ianya, is it fair to say that dalam undang-undang yang sedia ada di Malaysia ini, sebenarnya adakah rogol dalam perkahwinan itu atau perkosaan dalam perkahwinan itu or sexual violence, is it acknowledged fully or not? Adakah definisi rogol dalam perkahwinan itu ada atau tidak? Pada pendapat saya lah, pada pendapat saya, saya rasa is not really protecting the wife sangat, sebab
dia sebab law ni pun agak archaic juga. Dia archaic law maksudnya dia anggap isteri, kalau dulu dia anggap seolah-olah anggap isteri itu sebagai barang milik suami. Jadi itu sebab yang law sekarang ni dia kata macam okay, kalau dia ada cause any hurt baru dia boleh, baru dia boleh apa ni take action. Tapi dia tak mention very very specifically to rape the wife. Jadi pada pendapat saya memang sebenarnya tak cukup sangat dan sepatutnya patut memansuhkan kekebalan suami untuk rogol isteri sebab dalam kanun kesiksaan section 375 dia ada exception untuk suami dia. Jadi saya rasa yang memang laws ini kena amend. Okay. Kalau tidak silap saya, kemungkinan besar Singapura juga pada satu ketika mempunyai undang-undang yang lebih kurang sama dengan Malaysia berkenaan dengan isu ini. Tetapi mungkin baru-baru ini ataupun dalam tahun ini ataupun tahun lepas definisi itu sebenarnya mungkin telah diubah. Jadi I think there is acknowledgement bahawa perkosaan dalam perkahwinan itu ada berlaku dan para isteri patut dilindungi dan para suami sebenarnya dilihat sebagai perkosaan itu adalah satu jenayah, ya. Jadi saya rasa sekiranya itu boleh menjadi satu iktibar dan juga inspirasi kepada para wanita dan juga aktivis di Malaysia kerana jiran sebelah kita telah berjaya untuk mengubah pandangan dan persepsi tentang rogol atau perkosaan dalam perkahwinan ini. Tetapi saya ingin teruskan perbincangan kepada Ustaz Hilmi pula kerana apa yang telah dikatakan oleh Cik Jen tadi berkenaan dengan kekebalan suami. Jadi isu kekebalan suami ini sebenarnya kita mahu kupaskan dengan sedikit dan untuk memahami kenapa suami dianggap sebagai kebal daripada melakukan perkosaan dalam perkahwinan. So Miss Jen, thank you very much. We'll probably come back to you during the Q&A. Thank you for your explanation and your elaboration and also for telling us the services that are provided ya oleh WHO dan juga One Stop Crisis Center. Jadi mungkin kita boleh tunjukkan nanti nombor telefon yang boleh dikontak oleh para isteri dan penakat keganasan seksual ini. Saya ingin tumpukan pula persoalan kita kepada Ustaz Hilmi. Jadi terima kasih Ustaz Hilmi kerana sekali lagi bersama-sama dengan kita dalam isu sesi Telenisa Tales. Jadi soalan saya yang pertama adalah ramai yang bersifat in denial ataupun menafikan ya bahawa hal kekerasan seksual terhadap isteri ini sebenarnya berlaku bukan saja oleh orang awam tetapi pemahaman penafian berlakunya keganasan seksual ini dalam rumah tangga adalah juga dalam pemahaman para agamawan. Para agamawan mereka berkata rogol atau perkosaan dalam perkahwinan itu tidak ada dalam Islam. Jadi secara otomatis ia tidak ada dalam perkahwinan orang Islam. Jadi boleh mohon Ustaz Hilmi untuk memberi pandangan sedikit berkenaan dengan tiadanya berlaku perkosaan dalam perkahwinan dalam Islam. Silakan. Terima kasih Ibu Rozana Isa. Dalam Islam tidak mengenal adanya perilaku kekerasan. Jadi setiap perilaku kekerasan itu dipandang sebagai bentuk kriminalitas atau jinayah. Nah setiap bentuk jinayah itu ada konsekuensi hukum terhadap orang yang melakukan. Nah dalam perkawinan yang terjadi di mana banyak bentuk kekerasan atau perilaku kekerasan, itu salah satunya dilatar belakangi cara pandang agama yang timpang gender ya. Jadi
ketimpangan gender dalam masyarakat di meminta bantuan tangan-tangan agama untuk mengukuhkan ketimpangan-ketimpangan gender yang ada di dalam tradisi kekerasan yang ada di dalam tradisi kekerasan di dalam rumah, di dalam perkawinan. Nah, sementara perilaku kekerasan di dalam perkawinan itu tidak diperkenankan di dalam agama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak boleh ada kemadorotan. Kemadorotan apapun itu, baik di dalam lembaga perkawinan maupun kemadorotan yang berada di luar lembaga perkawinan. Itu jadi setiap pemuka agama yang mengatakan pemuka yang mengklaim diri maksudnya bukan pemuka agama, tetapi setiap para agamawan yang para orang-orang yang mengklaim sebagai agamawan yang mengatakan bahwa Islam itu boleh melakukan perkosaan terhadap istri itu tidak benar karena itu bertentangan sekali dengan kaidah utama perkawinan. Jadi ada konsep Islam itu punya konsep perkawinan yang ideal. Di mana itu kita dapati ada di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dalika la ayatil qaumi yatafakkarun. Jadi setiap orang yang mengklaim, menjudge gitu diri sebagai agamawan yang mengatakan bahwa seorang laki-laki punya hak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap istri itu salah besar dan secara langsung itu dia menentang firman Tuhan yang di dalam surah Ar-Rum itu di mana hanya orang-orang yang berpikir secara sehat yang punya kedewasaan yang sehat yang di mana tidak ada dalam benaknya gender yang timpang di dalam benaknya ada keadilan ada konsep gender yang adil maka dia akan ada cara pandang gender yang adil maka dia akan melakukan akan bisa menghadirkan kebesaran Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan itu apa? Yaitu rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih sayang. Jadi tidak benar bahwa laki-laki punya hak prerogatif atas tubuh istrinya. Karena yang punya hak atas hidup, mati, tubuh, nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan keperluan manusia dari mulai sebelum dilahirkan hingga dilahirkan sampai dilahirkan di semua kebutuhan manusia Allah cukupkan. Nah, setiap perbuatan yang melanggar terhadap penghormatan Tuhan terhadap tubuh manusia, maka itu bagian dari pelanggaran terhadap agama. Tetapi masalahnya karena gender yang timpang di dalam masyarakat ini, sehingga pandangan agama yang hadir itu adalah agama yang timpang gender, gitu kira-kira. Sehingga wajar ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa Tuhan kecil di dalam perkawinan itu adalah laki-laki dan laki-laki berhak atas tubuh perempuan. Itu pandangan-pandangan yang patriarkis, yang timpang gender, yang tidak adil seperti itu berlawanan dengan konsep ideal perkawinan di dalam Al-Quran. Gitu Mbak Isa. Ya, terima kasih Ustaz Hilmi. Saya amat tertarik kerana Ustaz Hilmi telah memberikan pandangan tentang sebuah perkahwinan yang ideal yang untuk membawa kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan perkahwinan itu. Tetapi malangnya di luar sana apa yang kita selalu dengari melalui ceramah-ceramah sama ada ceramah online ataupun ceramah di sekitar setting agama agama dan usrah dan sebagainya ramai yang mengatakan termasuklah
mereka yang mengklaim sebagai agamawan bahawa selepas berkahwin, isteri adalah hak punyaan suami dan berdosa sekiranya si isteri itu menolak keinginan seksual si suami. Dan si isteri wajib melayannya walaupun si isteri tidak nyaman atau tidak mahu melakukannya. Dan ini dikuatkan lagi alasannya kerana suami juga wajib melayani keinginan seksual isteri sungguh pun suaminya tidak nyaman atau tidak mahu melakukannya. Jadi memaksa isteri itu boleh. Jadi ini adalah pandangan yang walaupun mungkin susah untuk diterima, tetapi sebenarnya naratif ini amat kuat sekali. Jadi bagaimana kita mahu melihat dan mengkritik cara pandang yang sangat timpang ini? Ya, cara pandang yang timpang ini harus diluruskan sebenarnya, karena cara pandang masalahnya adalah problem terbesar di dalam pemahaman agama terkait ketimpangan relasi gender. Maksudnya ketimpangan relasi gender di dalam memahami agama itu problemnya adalah memang kurangnya, masih minimnya sosialisasi di kalangan agamawan yang progresif, yang inklusif, yang pro terhadap perempuan. Sementara memang pandangan yang timpang gender di dalam agama ini sangat mayoritas. Sehingga setiap kali kesalahan terhadap agama itu diulang, itu menjadi dianggap oleh pandangan agak dianggap oleh masyarakat menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu sesuatu kesalahan yang terus-menerus, kesalahan dalam tafsir agama yang terus-menerus ini harusnya ada kontra naratif yang baik terhadap para agamawan ini. Nah, di antara problem lain adalah para agamawan yang lahir ini itu tidak mengalami pendidikan yang adil gender juga. Mereka hidup dan berkembang di dalam realitas sosial yang timpang gender dan menerima tradisi keagamaan secara turun-temurun yang timpang gender. Nah, kita harus memutus ini dengan cara mensosialisasikan pandangan keagamaan yang baik. Padahal di dalam kitab-kitab klasik itu sudah dijelaskan, misalnya di dalam kitab Al-Bada'i', bahwa pertimbangan perempuan melakukan hubungan seksual, keputusan hubungan melakukan hubungan seksual di dalam perkawinan adalah keputusan yang adalah keputusan perempuan, setuju atau tidak perempuan. Nah, itu di dalam kitab Al-Bada'i', dari kelompok mazhab Hanafiya. Artinya bahwa hubungan suami istri di dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan itu harus mempertimbangkan kerelaan, pertimbangan keridoan perempuan. Kalau perempuan tidak ridho, ya berarti ada masalah sebenarnya di dalam diri suami. Dan suami tidak boleh mengharam memaksakan pandangan keinginan atau nafsunya memaksakannya kepada istri. Dan di dalam kitab yang lain juga, di Alkitab Al-Qawadin Al-Fiqhiyah, itu juga dari kalangan mazhab Malikiyah, itu bahwa hubungan seksual itu juga mempertimbangkan kehadiran perempuan. Artinya keputusan perempuan. Jadi kalau perempuan tidak setuju, maka suami tidak boleh memaksakan. Karena yang perlu dipertimbangkan adalah Islam mengakui bahwa lembaga perkawinan itu bukan semata-mata untuk mengesahkan hubungan seksual. Tetapi lembaga perkawinan itu adalah suatu relasi antara dua insan yang dimana bertujuan untuk menggapai cita-cita kebahagiaan, memiliki visi misi kehidupan yang baik,
saling membantu dalam mencapai cita-cita bersama. Jadi harus diluruskan bahwa lembaga perkawinan dalam Islam adalah lembaga yang betul-betul secara khusus terfokus untuk membantu dua insan yang secara resmi dalam ikatan perkawinan mencapai cita-cita kebahagiaan dalam rumah tangga. Bukan justru perempuan menyerahkan segala macam tubuhnya, hak otoritasnya saat perkawinan, bukan. Tetapi justru lembaga perkawinan itu lembaga yang mengesahkan untuk menyatukan dua insan dalam membangun cita-cita rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Sehingga ini tidak menjadi simbol dalam surat undangan perkawinan saja, tetapi harus menjadi nilai yang hidup di dalam lembaga perkawinan. Dan itu sangat susah. Karena Al-Quran sendiri itu menegaskan bahwa yang bisa menggapai ketiga cita-cita ini adalah orang yang punya kecerdasan. Liqaumi yatafakkarun. Jadi hanya orang-orang yang berpikir. Jadi kalau bagi orang-orang yang pemikirannya kurang, maka tentu saja akan menerima segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sebetulnya itu dilarang dalam Islam. Itu Ibu Rozana Isa. Okey. Jadi saya mempunyai dua respon ya kepada apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Hilmi tadi. Pertama sekali, Ustaz Hilmi telah memberi pandangan daripada kitab-kitab dari mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi untuk para umat Islam di Malaysia yang amat memegang kepada mazhab Syafi'i, mereka mahu juga mendengar apakah penjelasan dari mazhab Syafi'i berkenaan dengan isu ini. Oh, baik. Dan lagi satu, mungkin ya kita akan selesaikan persoalan yang itu dahulu. Ya. Oh ya, baik. Di dalam mazhab Syafi'i juga di dalam kitab Al-Muhaddab di jilid kedua itu dikatakan bahwa keputusan hubungan seksual juga ada di perempuan. Jadi karena di mazhab Syafi'i sendiri ya, meskipun ada pandangan di mazhab Syafi'i yang berbeda, pandangan ulama yang mengatakan bahwa hubungan seksual itu adalah hak istri, hak suami. Nah, tetapi pandangan itu dipahami secara literal. Ternyata pandangan itu adalah maksudnya hak antar keduanya. Hak yang ada di suami, hak juga yang ada di perempuan. Batasannya, sejauh mana hubungan seksual itu bisa dilakukan adalah atas pertimbangan-pertimbangan hubungan yang al-mu'asyarah bil ma'ruf. Hubungan yang baik, penuh cinta, penuh kasih sayang, bukan dengan paksaan. Sedikit saja ada upaya paksa, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Subhi Shalih, beliau guru besar di ilmu usul fikih di Universitas Al-Azhar, di dalam sebuah tayangan YouTube dalam wawancaranya berbahasa Arab di tahun 2018, dia mengatakan bahwa setiap upaya pemaksaan terhadap tubuh perempuan itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Jadi setiap pada satu titik ulama mendefinisikan soal hak seksual itu milik siapa. Setelah disimpulkan dari berbagai macam kitab, dari mazhab klasik dan kontemporer, kontemporer misalnya ada fatwa-fatwa dari ulama Tunisia, dari mufti Tunisia yang mengatakan bahwa setiap upaya perkosaan atau rogol yang dilakukan terhadap laki-laki, maka si perempuan boleh meninggalkan atau boleh menuntut si suami ke pengadilan agama. Dan dia mengatakan bahwa setiap upaya pemerkosaan, ini mufti yang sekarang ya, yang juga dari
yang sangat konsen terhadap empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, termasuk mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Mereka ya ulama yang mengakui keberadaan dan otoritas empat mazhab itu mengatakan bahwa setiap perkosaan itu, setiap upaya pemaksaan hubungan seksual itu dilarang. Nah, dan haram, bahkan dia mengatakan haram ya di dalam fatwanya. Begitu juga fatwa dari Majma'ul Buhus di Mesir mengatakan bahwa setiap perempuan yang istri maksudnya yang merasa dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suaminya, maka si istri itu boleh mengadukan perkara kepada mahkamah agama. Dan ada salah satu ulama yang juga di Mesir yang mengatakan bahwa bahkan si perempuan itu juga boleh meninggalkan perkawinannya kalau apalagi kalau sudah ditemukan bukti fisik penganiayaan. Dan penganiayaan itu kan tidak secara fisik saja. Penganiayaan itu ada fisik, non-fisik, dan simbolik. Dan itu bila perempuan di dalam fakta sidang mengatakan si suami sudah memaksanya dan mengancam psikisnya, mentalnya, itu akan itu boleh si pengadil hakim memutuskan mereka untuk berpisah. Karena itu sangat berbahaya kalau dilanjutkan, perempuan akan tersiksa terus dan tidak akan mungkin tercapai perkawinan yang ideal. Jadi itu. Dan juga fatwa ulama dari Masjid Baitul Maqdis ya mengatakan bahwa itu haram. Gitu. Perkosaan dalam Islam itu, dalam perkawinan itu haram. Gitu, Mbak. Terima kasih ya Ustaz Hilmi, amat kaya sekali sebenarnya pendapat-pendapat ulama, bukan saja dari mazhab-mazhab lain tetapi juga daripada mazhab Hanafi, Syafi'i sekalipun melarang ya perkosaan berlaku dalam perkahwinan. Tetapi saya juga ingin membawa kepada apa yang telah dibincangkan oleh Ustaz tadi berkenaan dengan tiga perkataan ini, keputusan isteri, kerelaannya dan keredaannya. Kerana terdapat komen-komen yang menyatakan bahawa tiada istilah consent ataupun keizinan dalam perhubungan seksual antara suami isteri kerana ianya telah menjadi halal dengan sebutan akad nikah. Jadi pada mereka termasuk ustaz, ustazah, para agamawan dan juga orang awam juga berpendapat bahawa keizinan itu telah diberikan oleh isteri ketika akad nikah itu berlaku. Jadi apakah yang yang tidak tepat berkenaan pendapat itu setelah kalau kita lihat kepada penjelasan yang telah dilakukan oleh Ustaz Hilmi. Resiko dari pandangan yang agama yang timpang gender ini melahirkan tokoh-tokoh yang maksudnya orang yang mengklaim sebagai agamawan yang berupaya sekali menjadikan agama sebagai alat argumentasi berdasarkan nafsu seksualnya ya. Padahal kita harus secara pure mengatakan bahwa harus secara jujur mengatakan bahwa di dalam agama itu tidak ada tidak boleh si suami melakukan pemaksaan atau perkosaan saat melakukan hubungan seksual. Dan setiap upaya agama yang tafsir agama yang dipaksakan yang misoginis itu memang dilandasi karena timpang gender di antara ruang penafsiran yang orang bisa menafsirkan agama yang timpang gender ini adalah metodologi tekstual. Nah, metodologi tekstual ini yang mengantarkan orang-orang yang mengklaim agama ini untuk menjadikan agama sebagai alat argumentasi. Dan
perkawinan itu harus menciptakan relasi yang baik antara dua insan. Jadi izin, ya, argumentasi yang timpang gender itu yang mengatakan bahwa izin istri menyerahkan segala hak atas tubuhnya kepada suami saat akad nikah, itu pandangan agama yang keliru. Karena itu tadi di latar belakangnya apa? Di latar belakangnya cara pandang yang agama, cara pandang penafsiran timpang gender melalui metode literal atau tekstualis. Nah, itu yang menjadi problem bagi tantangan bagi para ulama di seluruh dunia, yang maksudnya tantangan ulama yang progresif, ya, dalam menghadapi cara pandang itu. Padahal lembaga perkawinan itu saat orang akad nikah nih, ya, saat suami dan istri akad nikah, itu saat itulah si istri memiliki hak atas diri, apa namanya, hubungan yang baik, memiliki hak atas perlakuan yang baik, memiliki hak atas rasa cinta yang tulus. Dan seorang istri juga saat telah apa namanya melakukan ijab kabul, itu juga yang diwakilkan oleh walinya, itu juga punya, saat itu juga seorang perempuan punya hak untuk diperhatikan, disayangi, dicintai dengan tulus. Jadi lembaga perkawinan itu bukan lembaga yang menyerahkan tubuh perempuan kepada seorang laki-laki, bukan begitu. Kalau begitu mirip sekali dengan konsep perbudakan di apa, perbudakan yang formal di era jahiliyah, yang mengatakan bahwa setiap perempuan yang telah menikah, bahwa si laki-laki berhak dan punya otoritas atas tubuh perempuan. Jadi perempuan itu seperti budak bagi suaminya. Itu pandangan-pandangan agama yang patriarch di era jahiliyah yang memang seperti itu. Dan masalahnya adalah ketika Rasulullah wafat ini, di upaya apa namanya meluruskan yang keliru-keliru ini, itu juga punya tantangan yang luar biasa. Sementara tradisi patriarkisme dan ketimpangan gender itu sudah mendarah daging dalam tradisi berbagai macam bangsa yang di seluruh dunia saat itu. Itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan kembali pertanyaannya, Ibu. Iya, terima kasih. Saya amat tertarik sekali berkenaan dengan perbincangan bagaimana kita membaca teks sebagai membaca teks dengan literal. Tetapi bagaimana kita ingin meluruskan pandangan ini, ya, apabila kita dalam perbincangan ini ramai yang menggunakan hadis untuk memberi alasan bahawa perkuasaan dalam perkahwinan ini ataupun kerelaan perempuan dan sebagainya itu sebenarnya tidak perlu, kerana hadis yang selalu diriwayat yang digunakan adalah hadis riwayat Zaid bin Ibnu Arqam yang bermaksud seseorang wanita tidak akan sempurna menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menyempurnakan hak suaminya. Dan sekiranya dia, iaitu suaminya, memintanya untuk bersetubuh di atas parbi, iaitu pelana di atas unta, maka dia, si isteri, seharusnya tidak menolak. Jadi bagaimana untuk meluruskan apabila kita mempunyai teks yang sebegitu jelas, tetapi bagaimana untuk meluruskan pandangan ini? Ya. Perlu diketahui terkait setiap upaya yang terkait ada produk hukum terkait haram halal, itu harus dilakukan oleh pakar hukum. Sementara para agama, para orang-orang yang mengklaim sebagai agamawan itu menggunakan hadis itu terus untuk padahal hadis itu tidak bisa dibagi, meskipun sahih,
ada di dalam berbagai macam kitab, tetapi dari sudut pandang hukum itu tidak bisa dijadikan sandaran. Karena hadis itu akan bertabrakan langsung dengan Al-Quran tadi itu ya. Surah Ar-Rum ayat 21. Yang di mana tafsirnya adalah menurut para ulama itu ya perkawinan itu harus cita-citanya ya harus sakinah mawaddah warahmah. Hadis itu meskipun derajatnya meskipun populer dipopulerkan oleh kaum laki-laki yang sangat anti terhadap keadilan yang sangat timpang gender ini hadis itu tidak bisa menjadi sandaran hukum. Jadi akan resikonya secara langsung akan bertabrakan dengan ayat Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an juga punya lima pakar hukum punya lima prinsip di dalamnya dan basisnya itu dari Al-Qur'an, di antaranya satu hifzuddin, menjaga agama, dan yang keempat adalah hifzul nasl, menjaga hak atas reproduksi, menjaga hak atas kesehatan reproduksi. Baik orang yang belum kawin, apalagi orang yang sudah menikah. Jadi itu diakui otoritas haknya atas alat-alat reproduksinya di dalam konsep prinsip dasar hukum Islam yang lima di poin empat yaitu hak berketurunan dan hak menjaga kesehatan reproduksi atau hifzun nasl. Dan itu basisnya dari Al-Quran. Dan Nabi Muhammad menegaskan la doror wa la tiror. Tidak boleh orang itu melakukan kejahatan. Dan juga orang juga tidak boleh terkena kejahatan. Jadi tidak boleh melakukan dan tidak boleh menerima apa adanya kejahatan itu. Harus ada perlawanan gitu ya kira-kira. Jadi kalau saya boleh bertanya sedikit lagi, bila berlakunya berantakan ya hadis dengan hadis. Ayat Al-Quran dan juga prinsip Al-Quran, jadi apakah jalan yang paling baik sekali untuk kita memberi penjelasan yang lebih mantap kepada umat Islam? Penjelasan yang lebih mantap adalah dimulai dari apa itu perkawinan yang baik menurut Islam. Yang tadi tuh punya dasar dari Surah Ar-Rum tadi. Kita gunakan ayat itu dulu untuk memberi untuk sebagai media sosialisasi yang paling baik dan pasti diterima oleh banyak kalangan. Gitu. Itu kita harus mendasari argumentasinya dari ayat itu dulu. Nah, baru apa namanya disosialisasikan bagaimana cita-cita dieksplorasi yang kaya terkait ayat itu disosialisasikan di media sosial di dunia virtual maupun di dunia aktual yaitu di apa di kalangan masyarakat dan memang itu membutuhkan waktu yang lama kita harus mengajak serta para ulama yang progresif untuk senantiasa mau memberikan edukasi dan pencerahan, meluruskan kesalahpahaman yang sudah mendarah daging, turun-temurun, sehingga banyak menimbulkan madorot. Miss Jan tadi cerita sangat membuat saya gemeter gitu ya, bahwa itu juga banyak terjadi di Indonesia. Dan itu harus di memutus mata rantai itu banyak hal yang perlu dilakukan dan perlu banyak serta para organisasi, para tokoh dan juga kita harus rajin sosialisasi di media sosial. Okay, terima kasih Ustaz Hilmi. Jadi banyak lagi tugas kita, tetapi saya masih juga ada persoalan yang lagi satu ialah ya. Apa yang kita lakukan dengan hadis yang ada ini? Baik. Di mana ada kita satu, letak? Ya. Baik. Ada satu penjelasan menarik dari Profesor Dr. Subhi Soali.
ini Profesor Subi Sol ini perempuan dari Asalnya guru dari besar mana? Usul Fiqh dari Mesir, Bu, dan masih ngajar di Universitas Al-Azhar. Profesor Dr. Subi Sol ini mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa perempuan ada satu hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu bila menolak itu apa ajakan suami diranjang, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Banyak orang yang salah paham terhadap hadis ini. Banyak orang yang salah paham terhadap hadis ini. Karena memang teks Arab itu tidak bisa dibaca secara literal. Teks Arab itu tidak bisa dibaca secara literal. Karena ada maksud-maksud yang kaya di dalam teks yang diucapkan oleh Nabi. Menurut Subhi Soli, dalam apa namanya ceramahnya, ini hadis ini itu di apa yang perempuan yang dilaknat itu bukan soal perempuannya yang dilaknat, bukan soal laki-lakinya yang mengajak hubungan seksual, tetapi di situ adalah maksudnya ya terhadap hadis ini adalah perempuan yang melakukan kekerasan karena ghadban. Ghadban itu marah yang luar biasa. Jadi marah yang amarah yang tanpa ada apa namanya tanpa jadi kalau saya pernah di Arab itu pernah membayangkan bagaimana orang Arab maupun laki-laki maupun perempuan kalau marah gitu ya kalau lagi kelahi gitu ya. Nah itu kata-kata kasar yang keluar oleh orang yang marah itu yang melukai hati, merendahkan orang yang dimarahi. Nah, itu yang membuat membahayakan relasi perkawinan. Jadi laki-laki pun menurut Profesor Dr. Subi Soli, hadis ini tidak ditujukan oleh perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Laki-laki yang melakukan kekerasan, ini maksudnya ghadban itu kekerasan ya, Bu. Ghadban itu kekerasan. Amarah, kekerasan lisan yang menyakiti psikis ya. Yang sampai merendahkan pasangannya gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, laki-laki juga akan dilaknat juga oleh malaikat. Karena dalam teori usul fikih membaca hadis itu. Nah, ini problemnya adalah hadis ini tidak bisa dipakai oleh hukum karena kontroversi di kalangan masyarakat awam. Tapi kalau bagi para ahli usul fikih seperti Profesor Dr. Subhi Soli, dia akan membaca hadis ini. Hadis ini juga laki-laki akan dilaknat oleh malaikat ketika dia marah, merendahkan perempuan. Justru malaikat akan melaknat dia tidak hanya sampai subuh, tetapi sampai dia minta maaf terhadap perempuan atau dia sampai dia bertaubat. Nah itu pun laki-laki juga yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, dia juga akan dilaknat oleh malaikat sampai tapi tidak mungkin perempuan itu apa yang mengalami perkosaan akan baik-baik saja. Tentunya malaikat juga tidak akan henti-hentinya juga melaknat si laki-laki itu. Artinya tidak akan ada akhir laknat itu terhadap orang yang melakukan kekerasan yang sampai dirinya itu menyebabkan ya korban yang sangat serius, yang sangat cedera atau korban psikis yang sangat serius. Nah itu maksudnya seperti itu. Akan tetapi dalam teori hukum Islam itu tidak bisa digunakan hadis yang kontroversi ini. Karena resikonya bagi seorang pakar itu harus menggunakan dalil-dalil yang kira-kira orang awam itu bisa nerima juga. Nah, kalau yang hadis kontroversi ini hanya harusnya itu hanya ada di kalangan para ahli usul fikih, bukan ada di kalangan awam. Kalau ada di kalangan awam, hadis ini akan dipahami secara literal. Dan hadis ini akan digunakan untuk melegalkan kekerasan. Dan tentu saja itu di luar dari maksud hadis ini. Nah, tentu saja kita bisa sosialisasikan, meluruskan maksud dari hadis ini. Kepada khalayak banyak atau kepada masyarakat umum. Karena sudah terlanjur hadis ini ada di masyarakat, kita harus meluruskan maksud hadis ini seperti apa. Nah, itu yang
yang tidak boleh kekeliruan kesalahan ini diteruskan lagi. Kita harus hentikan, harus dengan upaya yang serius juga menghentikan ini dengan sosialisasi yang terus-menerus dan tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena setiap hari selalu ada kasus yang terjadi di kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lapangan. Dan saking banyaknya tenaga kita yang minim, tapi kita tidak boleh menyerah atau berputus asa. Kita harus tentu bersemangat membela kebenaran, meluruskan kekeliruan, menghentikan sebuah kekeliruan itu. Gitu. Okey, terima kasih Ustaz Hilmi atas penjelasan itu. Saya rasa saya amat mahu menyerukan ya kepada orang ramai dan orang awam berkenaan dengan bagaimana kita harus pada peringkat kini, apa yang lebih penting adalah untuk memahami tujuan dan apakah perkahwinan yang ideal itu di dalam Islam, dan juga untuk membawakan, ya, kerana perkahwinan adalah untuk membawa ketenteraman dan kedamaian ke dalam hidup dan diri masing-masing, dan bukan kesakitan dan juga kemudaratan. Saya ingin bertanya, saya sedang melihat ya kita kepada sesi Q&A. Ada soalan lain tak? Kerana sekarang okey. Ada satu soalan daripada Nur Munirah Ramli. Jadi dia bertanya, adakah seorang lelaki yang mahukan anak tetapi tidak mahu bersama dalam proses penghamilan, kelahiran dan kemudian apakah layak dia memberi kata putus kepada pendidikan anak-anak itu? Dan ini soalan kepada pihak panelis. Mungkin dalam luar rangkai dari isu-isu perkosaan dalam perkahwinan, tetapi mungkin kita ambil peluang ini untuk menjelaskan, adakah seorang lelaki yang mahukan anak tetapi tidak mahu bersama dalam proses penjagaan isteri ketika penghamilan dan kelahiran dan seterusnya. Maka adakah dia layak untuk memberi kata putus dalam hal-hal selepas anak itu dilahirkan, misal kata dalam isu pendidikan anak itu. Dipersilakan. Siapa yang Jen atau saya dulu? Mungkin kepada Ustaz Yuni dulu, and also then maybe to Jan, what do you think of this question? Ya, bagi seorang laki-laki yang punya anak. Tidak dengar Ustaz, kurang dengar. Oh ya, oh ya, sudah jelas ya. Jelas ya. Okay. Bagi laki-laki yang tidak atau abai, mengabaikan istrinya saat proses kehamilan, proses menelantarkan, kalau bahasa Indonesianya itu menelantarkan istri dan anak, ya, melakukan penelantaran terhadap istri dan anak saat proses kehamilan hingga proses melahirkan, maka itu tidak di dalam tidak dimasukkan ke dalam kategori wali sebenarnya dalam Islamnya. Dalam Islam ya, karena wali itu adalah orang yang punya tanggung jawab terhadap istrinya. Wali itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Jangan sampai istrinya itu dilakukan, ditelantarkan, melakukan kekerasan. Itu wali. Itu wali itu adalah jaminan bagaimana itu bisa penjamin yang mampu menggaransi kebahagiaan perempuan. Nah, kalau si bapak itu tidak artinya melakukan proses penelantaran, maka dia secara normatif, secara hukum Islam itu dia tidak boleh melakukan keputusan tidak boleh menjadi pemberi keputusan vital atau pemberi veto terhadap pendidikan anak. Nah,
karena dia sudah melakukan proses penelantaran. Kira-kira begitu. Jadi perempuan yang ditelantarkan itu harus mencari tempat yang baik, tidak lagi bersama laki-laki yang melakukan proses penelantaran. Artinya laki-laki ini sudah tidak punya hak sebenarnya sebagai wali, karena sudah melakukan penelantaran. Gitu. Jadi wali itu adalah orang yang tidak melakukan kekerasan satu, dan tidak melakukan penelantaran atau tidak melakukan kemadorotan. Selama dia bisa menjamin itu, maka dia sah sebagai wali. Tetapi ketika satu perilaku dia tidak bisa mewujudkan keamanan si perempuan dan pengasuhan yang baik terhadap anaknya, maka dia tidak punya hak sebagai wali. Karena wali itu adalah orang yang paling dekat. Wali itu dalam konsep fikih itu adalah sosok yang paling dekat. Sosok yang paling dekat itu adalah sosok yang penyayang, pecinta, perhatian, menyalurkan semua kasih sayangnya. Nah, itu orang yang paling dekat. Ketika orang yang sudah melakukan penelantaran, kriminalitas atau jinaya, maka dia sudah tidak dimasukkan ke dalam kategori wali, karena wali tidak lagi menjadi orang dekat, gitu maksudnya. Kira-kira begitu. Menarik sekali. Mungkin kita perlukan ada satu sesi yang berkaitan dengan wali, ya, kerana banyak juga isu-isu di Malaysia berkenaan dengan para suami ataupun bapa yang tidak menjalankan. Dan rumah kita punya bukunya itu. Ya. Dan rumah kita punya bukunya, Fikih Perwalian. Itu. Okay, kita perlu kupaskan yang ini selepas ini. Okay. Oh, siap. Okay, siap. Jan, do you have anything you want to contribute to the discussion about sama ada seorang suami, if a husband or a father, they want children, but they don't have anything to do with caring for the wife while she's pregnant. You know, while after she delivers the baby, I mean, should he have a say in the life of the child? Pada pendapat saya lah, this is strictly pendapat saya saja. Seorang lelaki, ayah sepatutnya menjanakan tanggungjawab yang the best way possible. Kalau dia cuma nak kata, oh saya tak nak around for this time, saya cuma nak bertanggungjawab untuk ini, saya rasa itu tak wajar. Sebab itu pun anak itu wujud pun sebab kau juga. Itu anak kau ni. So pada pendapat saya, mestilah dia bertanggungjawab. You jangan nak bagi arahan je. You untuk menjadi seorang leader, sebagai seorang ketua keluarga, patut juga memikul tanggungjawab yang segala kesusahan takkan tinggalkan dengan isteri saja. Jadi inilah pendapat saya. Okay, very good. Terima kasih. Saya rasa kita telah melangkaui jangka masa yang sepatutnya. Kita sudah berada dalam waktu 6-8 minit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jan dan juga Ustaz Hilmi kerana telah bersama-sama kita pada hari ini dan memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada kita. Bahawa perkahwinan, perkosaan dalam perkahwinan itu sebenarnya adalah satu jenayah, dan ianya pasti kita perlu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari pihak-pihak yang tertentu. Dan dari segi undang-undang pula, kita perlu memantapkan lagi undang-undang kita supaya perempuan dan wanita dapat perlindungan yang sepenuhnya, bahawa perkosaan dan perkahwinan adalah satu jenayah. Dan juga saya ingin mengambil secara ringkas apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Hilmi tentang pentingnya kita untuk lebih memesrakan dan mensosialisasikan pemaknaan perkahwinan yang telah dirungkai dalam surah Ar-Rum ayat 21, supaya tiada lagi berlakunya keganasan, kekerasan, kemudaratan kepada wanita di dalam ataupun juga di luar perkahwinan. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan terima kasih kepada
pada minggu hadapan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for having me. Terima kasih.